بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله الله أيوسينا أيو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. Telah terjadi musibah di Palu dan Donggala, gempa dan tsunami yang membawa korban, ratusan jiwa wafat, begitu pula yang terluka dan masih ada yang hilang. Kita doakan bersama semoga setiap yang wafat, Allah jadikan husnul khotimah. Yang terluka dan dilanda derita, Allah jadikan penggugur dosa, pengangkat derajat, Allah hibur dengan kekuatan iman dan kesabaran. Dan ini bagi kita semua adalah ujian kepekaan hati untuk merasakan keprihatinan dan penderitaan saudara-saudara kita. Dan ini pun ladang amal yang besar, kesempatan untuk menyingsingkan lengan, melakukan apa saja yang baik dan sanggup kita lakukan untuk meringankan beban penderitaan lahir maupun batin yang dirasakan saudara-saudara kita. Man dzal ladzi yuqridu Allah qardan hasanan